Luna Maya dan Ryoshin tampil mesra berdua. Dipertemukan sama calon mertua pas di Athena kemarin. Kebersamaan Luna Maya dan Ryoshin terekam dalam sebuah momen singkat yang diunggah pria keturunan Jepang dalam instastorynya. Tak hanya itu, berkali-kali Luna Maya dan Ryoshin kerap berbalas komentar di Instagram. Bahkan baru-baru ini keduanya menikmati malam pergantian tahun bersama setelah sebelumnya mereka pergi ke Athena untuk menghadiri pesta pernikahan teman mereka berdua. Luna dan Ryoshin duduk bersama dan tampak sangat serasi. Kerap berbagi momen saat bersama. Bila benar keduanya berjodoh, maka inilah sosok calon mertua Luna Maya yang sudah diperkenalkan Ryoshin di Athena Yunani. Ryoshin yang berparas tampan ternyata berasal dari orang tua yang berbeda kewarganegaraan. Ya, dari keterangan yang ditulisnya, ibunda Ryoshin adalah orang Korea, sementara sang ayah asli Jepang. Kedua orang tua Ryoshin masih tampak muda dan berparas cantik dan tampan. Punya darah blasteran Korea-Jepang, tak heran paras tampan Ryoshin mampu memikat Luna Maya. Tak hanya dari laman Instagram story, Ryoshin juga pernah mengunggah potret orang tuanya di laman Instagramnya. Tampak dari kolom keterangan Ryoshin mengunggah momen saat sang ayah berulang tahun yang ke-70 tahun. Meski sudah menginjak usia yang tak lagi muda, tetapi kemesraan orang tua Ryoshin masih sangat tampak harmonis. Jika memang benar berjodoh, maka mertua Luna Maya alias orang tua Ryoshin tampak cantik dan masih ganteng serta sangat mesra. Lalu bagaimana guys, menurut kalian terkait camer Luna Maya apabila dia berjodoh dengan Ryoshin? Jangan lupa komentar di bawah, like dan subscribe. Terima kasih telah menonton.